Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya kabar dari Abang Al-Fatih nih ya, yang lagi nyanyi bareng Papa Billar. Ada juga kabar dari Bunda Lesti Kejora di SCTV, serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di sore kali ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip ya, biar tidak salah paham. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal vlog mager nih ya sahabat Leslar. Yang mana kita lihat caption Leslar Entertainment mengatakan, "Halo Onti dan Uncle Leslar Lovers, Abang El mager, main gembira hari ini edisi Abang sama kakak-kakak cantik loh." Jadi tonton keseruannya ya di channel YouTube-nya Leslar Entertainment ya sahabat. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Rizky Billar yang mengunggah postingannya bersama Abang Fatih dan juga Cemilar Snack, yang mana kita lihat captionnya, "Siang-siang ini enaknya nyemil at Cemilar Snack yang basreng sih, apalagi kalau pakai mie instan. Jadi ingat semalam nih Papa Billar yang ketahuan makan mie instan sama Una Lesti Kejora ya sahabat Leslar." Yang mana di sini pun ada komentar nih yang mengatakan, "Indomie semalam masih berlanjut nih Papa Billar, pasti keterketir kan Bang ngetik tulisan Indomie. Aduh ngakak abis ya, Masya Allah. Bahagia banget ya melihat kegesrekan dari Papa B dan juga Bunda Lesti Kejora ini." Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan instastory dari Ayah Kejora nih, "Silahkan mampir," kata Ayah Kejora nih, untuk melihat nih ya lagu terbaru dari Ayah Kejora yang berjudul Karang Potong nih sahabat Leslar nih ya. Yuk silahkan mampir ke channel YouTube-nya Ayah Kejora Channel ya. Dari mana kita lihat nih para sahabat, ada kabar bahagia dari akun Instagramnya SCTV ya soal acara SCTV Award 2023. Kita lihat caption diunggah SCTV ini mengatakan, "Siapa yang udah gak sabar menyaksikan penampilan dari musisi terkenal? Siapa musisi favorit kalian? Komen ya." Pastinya nih Mimin pastinya pilih Bunda Lesti Kejora ya sahabat Leslar tuh. Dan besok tak hanya ada Bunda Lesti, besok juga ada Rangga Azov, Randy Pangalila, Cut Shiva, ada Antonio Blanco, ada Rizky Nazar, dan masih banyak lagi artis-artis lainnya ya sahabat. Kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan instastory dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingan Abang Al-Fatih nih yang hari ini jadwalnya untuk vaksin ya. Kita lihat caption story Lesti mengatakan, "Masya Allah tabarakallah, Abang hari ini vaksin, ketemu dokternya. Udah lama gak ketemu dokternya, langsung diajak joget ya," katanya nih. Masya Allah pinternya. "Si Abang mau vaksin nih, joget-joget dulu nih sama ibu dokternya ya sahabat." Masya Allah pinternya Abang. Ada banyak komentar mengatakan, "Masya Allah, ada anak bayi mau vaksin, happy banget, berasa mau mandi bola." Komentar lain juga mengatakan, "Sebelum divaksin ini kayaknya makanya masih joget-joget," katanya nih. Masya Allah, semoga sehat selalu ya Abang.
Dan kita lihat nih, ada unggahan dari akun Instagramnya Abang Fatih Fashion mengunggah postingan harga baju kaos Abang nih saat vaksin. Harganya ini mencapai Rp899.000, itu untuk baju kaosnya saja ya sahabat. Masya Allah, berkah barokah rezekinya pandai ya. Dan dimana kita lihat ya, para sahabat Leslar unggahan instastory dari Bang Rizky Make Up yang lagi semangat nih di Pondok Indah Jakarta Selatan tuh ya. Sepertinya Mimin kenal nih sama spray yang berwarna oranye tersebut. Wah wah wah, Masya Allah, sepertinya bakal ada vitamin nih ya. Hari ini bakal ada project apa nih? Ada komentar mengatakan nunggu vitamin A, kayaknya lagi ada acara. Kita tunggu ya. Dan dimana kita lihat nih unggahan instastory Rizky Billar yang mengatakan selamat ulang tahun bro, Atta Halilintar, sehat dan sukses selalu ya. Masya Allah, ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Billar nih untuk Atta Halilintar ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu tentunya, amin ya robbal alamin. Dan dimana kita lihat ada unggahan story dari Rizky Billar nih ya, tentang komentar dari para netizen terkait dirinya. Di sini sang netizen mengatakan kepada Billar, lawan Nicole di ring berani gak lu bang katanya. Dan di sini Rizky Billar mengatakan, makan mie aja sekarang gua dilarang demi alasan kesehatan, boro-boro gua dibolehin berantem di ring. Dan di sini Rizky Billar pun mengatakan udah pernah izin gua 3 kali. Anak kita masih kecil pak katanya, Masya Allah. Dan kita lihat nih, sang netizen pun mengatakan L aja yang masih perjaka ngos-ngosan, gimana lu ya yang udah bapak-bapak. Buset dah, kalau ngetik suka bener, balas Rizky Billar kepada netizen tersebut. Masya Allah, kocak banget nih, emang idola ya. Lanjut untuk kabar yang berikutnya, kita lihat unggahan dari akun TikToknya Papa Rizky Billar yang mengunggah postingan nih yang lagi nyanyi bersama Abang Al-Fatih. Di sini Papa B menyanyikan lagu Balonku ya, Salfok dengan Abang L yang setiap baitnya Abang Fatih mengatakan pep katanya nih, aduh Masya Allah gemesin banget nih, emang lucu banget nih si Abang. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan habisnya balonnya melempem ya bang, jadi suaranya pup katanya ya. Ada juga komentar lain nih yang mengatakan Masya Allah tabarakallah jimatnya Bunda Lesti ganteng dan soleh Abang L dan XL, ini video semalam katanya ya, Masya Allah gemes banget. Dan kita lihat nih, ada unggahan dari akun Instagramnya Ibu Rosmala Dewi yang mengunggah postingannya bersama Papa Rizky Billar nih sahabat Leslar. Masya Allah, sepertinya Oma Dewi lagi kangen sama anak bontotnya ya. Masya Allah, sehat-sehat kalian ya, dua orang yang hebat. Sehat selalu tentunya untuk Papa Bi, Bunda Lesti dan juga Abang Fatih serta keluarga besar Leslar Family. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.